Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Haryanto Wijaya, SE GRMPD, selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Norma Husada Nganjuk. SMK Bakti Norma Husada adalah sekolah menengah kejuruan yang beralamatkan di Jalan Raya Sekaran, Desa Kelutan, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. SMK Bakti Norma Husada berdiri sejak 24 Juli tahun 2016. Sejak awal berdirinya SMK Bakti Norma Husada memiliki dua program keahlian, yaitu keperawatan dan farmasi. Ini pada tahun ajaran baru tahun 2021, SMK Bakti Norma Husada memiliki program keahlian baru, yakni teknik kendaraan ringan dan desain komunikasi visual atau multimedia. SMK Bakti Norma Husada memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi SMK Bakti Norma Husada adalah menjadi SMK unggulan dalam berprestasi yang dilandasi iman, takwa, berakhlak baik, serta membangun generasi intelektualitas yang mandiri, kreatif, siap kerja, dan menjadi barometer SMK di Kabupaten Nganjuk. Misi SMK Bakti Norma Husada adalah 1. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif secara total dan intensif pada warga sekolah. 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif, menyenangkan, dan optimal. 3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak. 4. Mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan pihak eksternal. Selamat, sukses, dan semoga kalian semua
menjadi alumni-alumni SMK Bakti Nurma Husada yang berhasil dan berdedikasi di luar sana. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.